Untuk 4 anak yang terbuang, penahanan musim panas berarti ditugaskan untuk membersihkan sekolah menengah mereka setelah insiden yang mengerikan. Tetapi mereka tidak sendiri. Sebuah geng mengerikan yang menyamar sebagai The Four Horsemen of the Apocalypse yang terdiri atas Famine, Pestilence, War, and Death telah mengunci mereka di dalam dan membunuh mereka melalui lorong-lorong sekolah yang rusak. Saat keempat siswa berjuang untuk bertahan hidup, masing-masing harus menghadapi dunia supernatural dari trauma masa lalu yang telah mereka perjuangkan untuk dilupakan dan mungkin dikutuk untuk dihidupkan kembali. The Dead Ones adalah film yang layak untuk dilihat. Pada perpaduan sempurna antara kekerasan sekolah dan elemen supernatural. Untuk film beranggaran rendah, low budget, film ini dibuat dengan sangat baik dan efeknya dibuat dengan baik juga. Para pemain melakukan pekerjaan yang hebat dengan memainkan peran mereka, termasuk para Ross Carter, Brandon Tan Wilson, dan Katie Watson. The Dead Ones adalah perjalanan pikiran dari sebuah film yang membuat pemirsanya berpikir keras dan berada di tepi tempat hidupnya sepanjang waktu. Itu juga akan tetap berada di kepala untuk waktu yang lama. Dua film yang kuat yang dimaksudkan untuk membuat semua orang yang melihatnya kesal, bahkan mungkin untuk mengatur mata atau mengatur. Para penggemar berat film horor karya sutradara Jeremy Carson, film ini sangat terkenal. Membuat di Netflix, All Souls Day, The Wizard of Gore ini memberikan ketakutan tradisional dan konsep surrealis dan menggugah pikiran. Film tersebut juga memberikan gambaran yang mengganggu tentang jenis kekerasan di sekolah yang menjadi headline dalam beberapa dekade terakhir dengan detail yang mengerikan. Daripada stereotip urban dan lain-lain, di sini adalah dua kotak keranjang dan dua penjahat. 3 dari 4 karakter dilengkapi dengan cerita latar yang layak, misal sedih, pelecehan, penghinaan, dan penyakit mental. Emily misalnya adalah tukang pukul dan tukang yang aneh di lengan dan punggungnya. Ini adalah petunjuk pertama dari keanehan sejati dalam film, tidak termasuk obrolan sekolah menengah tentang dewa Mesir kuno Amit. Diselingi oleh adegan-adegan horor yang jauh lebih realistis. 4 sosok bertopeng, orang yang sama yang telah mengunci para remaja di dalam malam itu, melakukan penembakan di siang hari bolong. Dedean mulai berganti-ganti antara dua cerita ini. Tidak jelas apakah adegan-adegan itu adalah kilas balik, kilas maju, atau realitas alternatif sama sekali. Sementara itu, hal-hal yang benar-benar aneh terus terjadi di sekolah ini. Ubin lantai yang melengkung, hantu pemakan kain, kolom bertengger genting yang dibuat dari furnitur kelas, dan reaksi para remaja jarang sepadan dengan kengerian yang mereka alami. Salah satu anak nakal itu merespon dengan jari tengah yang menantang, bukan dengan membasahi dirinya sendiri dalam ketakutan.